Sayang, makan apa tuh? Sarapan udon. Gue enak banget, ini kunyil. Konon katanya udon di Kagawa murah ya? Beneran murah? Murah. Itu udonnya berapa nih? 250. Beneran? Gorengannya? 200an atau lebih bawah. Kalau di Tokyo bisa berapa itu? Satu set itu berapa kira-kira? 1000? Ya kayaknya sih. Mahal ya? Mahal. Bener banget guys, Kagawa itu kan ini ya, kota udon namanya, kota udon. Jadi orang itu makan sarapan pagi, makan siang sama dinner itu semuanya udon. Ada orang-orang kayak gitu, nggak semuanya maksudnya ya. Makanya udonnya itu murah. Katanya dulu Caco makan udon itu cuma 170 katanya, 170 yen. Ini kayak gini udon. Gorengannya juga murah ini. Kabocha, pumpkin. Sama ayam ini, ayam goreng. Murah nih, tadi aku di sini cuman apa ini? 250, 100, 100, 500 yen. Kalau di Tokyo pasti seribuan ini. Gimana ya orang sehari 3 kali makan udon kayak minum obat aja, guys. Kita cobain dulu ini. Pagi-pagi udah makan udon, coba. Ini khusus buat musim panas. Ada yang namanya udon ini, Hiyashikaku udon. Biasa orang Indonesia itu kalau nggak pedes nggak nampol. Mesti masih capek. Enak sih beneran, udonnya lembut banget, beda. Pantes ya, orang bisa makan sehari 3 kali. Udah kayak minum obat aja. Tapi apa orang-orang nggak ini ya, bosen gitu, cuma makan udon terus. Ini beneran beda banget sama kita ya, kalau makan udon di Tokyo. Cobain ayamnya dulu deh. Daging ayam diiris tipis gitu, rasanya enak, bersahabat. Harganya juga bersahabat. Emang enak, gede banget ini. Cuma 120 kan? Kacau guys, ada monster. Itu gurita kan? Gurita. Itu nggak apa-apa kamu makan begitu? Itu kan gurita, cumi-cumi ya? Gurita, mana cumi-cumi segede itu? Cumi-cumi. Gurita. Geso, cumi-cumi. Beneran? Cumi-cumi segede itu? Coba kamu makan lagi itu. Gimana, kenyal-kenyal, gimana rasanya? Kenyal-kenyal. Beneran? Susah gigit. Serem banget. Udah kayak ini monster. Mana aku harus bilang apa ya nih ya, bingung sendiri aku. Josh guys, beneran cuman 500 yen tapi aduh, perut aku sampai sakit beneran. Lokasinya strategis banget, serius ini dekat stasiun soalnya. Menunya tetap beneran, harganya murah banget. Yang mana yang kita makan sayang? Kita makan ini. Yang paling murah ya? Dingin itu. Ya kan, yang dingin ya. Ini cuman ada pas musim panas. 250 doang, terus tambah gorengannya itu cuman total 500 yen per orang. Murah, serius murah. Itu kalau di Tokyo 2 kali lipat minimal. Dan dagingnya itu gede lagi, gorengannya itu. Jos lah pokoknya. Bener kan ya si Ajo ya? Waktu kita datang sini, belum ada banyak orang kan? Tapi sekarang udah antri. Tadi ya kan pas kita keluar itu. Full banget. Full banget.
Guys, aku gak nyangka banget loh ini. Ternyata depan stasiun Takamatsu ini luas dan banyak bangunan tinggi ya. Iya, ini yang paling tinggi. Yang mana yang paling tinggi? Ini. Iya, Symbol Tower. Symbol Tower ini yang paling tinggi katanya. Iya. Terus ya, dulu gak ada itu jembatan itu? Itu. Jembatan kemana itu? Ke apa ya? Minato. Oh, Minato. Ya, port. Ke ini, pelabuhan. Itu bisa naik kapal ke sana? Iya, bisa-bisa. Bisa ke pulau yang lain. Ke pulau yang lain? Iya. Ini stasiun, apa namanya? Stasiun Takamatsu. Muka dong. Dia ini. Mana? Desainnya lucu kan? Ini muka. Oh, ini smile, muka. Kan? Oh iya. Muka. Di sini muka. Shikoku Smile Station. Tapi sayangnya lagi konstruksi ya ini di sini ya? Iya. Ini lagi bangun apa ini tulisannya? Tahun 2023. Apa ya? Gunung. Gunung? Bangun gunung bentar ya. Gedung. Oh, bangun gedung. Gedung yang baru. Gedung yang baru. Panas banget. Jadi ini maksudnya stasiunnya diperpanjang atau gimana? Diperbesar. Perpanjang dan perbesar. Diperpanjang sama perbesar enak ya. Dulu di sana ada supermarket. Supermarket. Iya. Yang ini di sini. Nah, ini. Sekarang konstruksi kan? Dan ya waktu itu aku taruh sepedaku seharian. Bentar, itu persis di situ. Berarti taruh sepedanya di situ gitu. Iya. Kan enggak boleh kan taruh sepeda depan stasiun? Di Jepang enggak boleh kan? Iya, boleh. Boleh. Bukan di depan stasiun. Oh, bukan di depan stasiun. Di depan supermarket. Jadi ya aku taruh kan? Terus ya besok-besok? Kamu taruh berapa lama besok-besok? Berapa bulan? Dua hari. Besok-besok berapa bulan gitu aku kira. Ya, dua hari taruh kan. Terus ya orang-orang ambil. Oh, maksudnya dibawa petugas gitu? Iya, ambil. Mereka ambil. Guys, kereta di Takamatsu ini yang lokal cuma ada satu gerbong coba. Cuma satu gerbong aja. Beneran cuma satu gerbong ini. Tuh, lihat. Ujung. Let's go. Yang penting nyampe tujuan.